Hi guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini Nizam pengen kuliner lagi yang ada di dekat rumah Nizam. Nah hari ini kita pengen makan salah satu makanan tradisional lagi. Tapi cuacanya lagi hujan, lagi gerimis. Gak apa-apa, kita pengen makan yang panas-panas. Dan ini adalah salah satu makanan yang legendaris bro, yang sering banget kita beli. Kue putu. Bukan kue kutu ya, kue putu. Pakai P. Oh, jadi cara masaknya bagaimana sih bang? Ini udah masak, lagi masak. Oh itu ini apanya bang? Ini bahannya. Oh, itu bahannya. Oh jadi masukin gulanya bang? Iya masukin gulanya, ditutup ini. Oh ditutup. Iya udah jadi dimasak. Nah, habis itu langsung dimasak. Nah, ini udah matang nih. Oh mana udah matang bang? Nih udah matang. Oh, itu udah matang. Waduh, yeah. Itu mantap banget guys. Fix mantap yeah. Banget. Udah matang lagi nih. Ada tiga nih ya. Oke, nah saya pengen satu lagi nih bang. Yeah. Jadi paling pojok situ ada apa tuh bang? Telepon ini. Telepon. Itu yang digigit langsung meledak yeah. Kan bang? Iya. Yeah. Jadi ini yeah. Telepon ini adalah favoritnya nih saya. Soalnya pas digigit itu langsung. Ini meledak, tanggung guys. Ya. Satu lagi. Ya. Oh, jadi emang di paling iya. Pojoknya itu emang ada bolongan. Jadi sekali masih cuma bisa dua doang ya, bang? Dua, tapi cuman cepat. Oh iya, cuma bisa dua tapi cepat guys. Iya, cepat makan tuh. Tuh. Oke. Okay. Kasih kelapa. Kasih kelapa ya, bang? Oh, ya. Jadi guys, keleponnya sama kue putunya udah mateng. Sekarang waktunya untuk Nizam cobain, let's go. Udah penasaran banget nih, ayo. Guys, jadi pokoknya tuh kalau kelepon ini atau kue putu itu identiknya dengan suara kayak gitu kayak tadi tuh. Abangnya mau keliling lagi. Yalah ya, abangnya mau keliling. Kita makan dulu, kita ambil kursi dulu ya. Oke, kita langsung cobain aja dulu ini keleponnya. Ini kalau kita makan tuh gak boleh langsung gigit satu-satu ya, kita langsung hajar aja langsung satu tangkep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini di dalamnya adalah isinya gula merah, ada kelapa, kita langsung cobain ya. Bismillah. Wow. Guys, mantep banget guys. Waktu Nizam gigit tuh langsung rasa kayak boom. Gula merahnya itu langsung kayak pecah, langsung ada di mulut Nizam semuanya. Enak banget serius. Jadi kita udah nyobain keleponnya, sekarang waktunya untuk kue putu. Oke, ini dia kue putunya. Kue putunya masih enak ya, masih panas-panas, masih hangat. Nizam tiup biar gak panas malah jadi kelapa yang jatuh. Kita langsung gigit aja ya. Udah. Jadi isinya tuh gula merah. Ini adalah makanan tradisional. Walaupun untuk sekali masak itu cuma bisa dua, tapi ini matangnya juga cepet ya. Waduh, Nizam udah gak sabar nih. Bismillah. Mantep banget bro. Beda ya kalau sama yang klepon. Kalau klepon ini sekali gigit langsung boom keluar semua kan, berarti ini gulanya lebih banyak. Kalau yang kue putu ini tuh lebih lembut sih kalau menurut Nizam, dan juga enak banget. Wow. Oke guys, kalau begitu video sampai sini aja. Udah liatin keseruan Nizam hari ini nyobain makanan tradisional lagi. Karena sekarang kita lagi self quarantine, kita di rumah-rumah aja, kita bikin video ya. Kita langsung review makanan yang ada di dekat rumah Nizam aja. Don't forget to give like, comment, share, and subscribe. And see you next time in the next video. Goodbye guys. Mantep. Coba lagi ya.